Saya Muhammad Alvin Mahara Fahmi dari kelas 4 C Angkatan Teknologi dengan NPM 2020 dan 3/11/2020 akan membuat pupuk organik dari bahan baku serasa atau daun-daunan kering. Saya gunakan diantaranya yaitu daun-daunan kering serasa yang sudah direndam selama 1 hari karena untuk lebih meningkatkan daya efektivitas dalam pengoposannya. Dan juga saya menggunakan E4. Untuk kolasinya saya menggunakan gula pasir putih, air untuk melarutkan E4-nya, dan juga wadah sebagai tempat media pengoposannya. Itu dengan mencacah kecil daun-daunan supaya pengoposan berjalan dengan efektif dan juga cepat. Tercacah, langkah selanjutnya kita akan membuat larutan kolase, yaitu dengan cara mencampurkan gula sekitar 5 sendok makan dan dicampurkan dengan air lalu diaduk rata. Itu dengan cara yaitu melarutkan E4 dengan 1 liter air. Yang perbandingannya yaitu 1 liter air menggunakan 2 tutup E4. Kemudian E4 tercampur dengan air, lalu ditambahkan larutan gula. Larutan gula ini berfungsi sebagai energi terhadap bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang sudah terkandung dalam E4. Kemudian diaduk merata. Itu menyiapkan tempat untuk pengomposannya. Saya di sini menggunakan karung yang dimasukkan ke dalam ini bekas cat ya, karena karung itu berpori-pori besar, jadi untuk airnya nanti bisa turun ke bawah. Kalau itu bisa diangkat dulu, kalau terlalu banyak airnya bisa dibuang, yang di bawahnya itu bisa dibuang nanti. Yang pertama itu kita masukkan beberapa daun-daunannya ke dalam satu lapis, kemudian dimasukkan pada lapisan pertama E4 dan larutan gulanya, kemudian ditutup lagi. Kemudian diguyur lagi sama larutan E4 dan gula tersebut. Begitu seterusnya sampai wadah ini penuh. Seluruh ember dan karung ini kemudian ditutup rapat. Ditutup rapat. Dikontrol selama 3 hari sekali dan dilakukan pengadukan supaya tersirkulasi dengan baik. Buat sekitar 1 minggu kita melakukan pengadukan terhadap kondisi pengomposan ya. Jika dilihat-lihat, ini sudah terjadi pengomposannya, sudah terjadi beberapa pengomposan prosesnya, namun maksimal ya, karena saya menggunakan ranting-ranting dan daun-daunan, jadi untuk pengomposan agak lama, karena cair rasionya cukup tinggi ya, sekitar 60, jadi pada minggu pertama belum terjadi perubahan. Namun warna warna yang seringnya mencoklat sekarang sudah agak hitam dan juga berbau seperti sudah ada bau pengosongan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereview pada minggu ketiga dari pembuatan pupuk kompos dari bahan baku serasa. Di
sudah memasuki minggu ketiga. Kita lihat bagian tengahnya. Ya, secara keseluruhan sudah mulai terjadi proses dekomposisi, masih berlanjut ya. Dan juga ini sudah mulai ada yang mulai hancur-hancur berwarnanya, warna masih warna kecoklatan. Bisa dilihat. Ya, seperti ini masih sudah ada yang mulai hancur-hancur dan juga masih lembab ya. Proses dekomposisinya masih berlanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview minggu keempat dalam pembuatan pupuk organik dari bahan baku sekasa. Jika dilihat dari teksturnya, dari ranting-ranting yang kita masukkan dulu, itu sudah mulai melunak gitu ya. Sudah mulai melunak dan juga daun-daunnya juga sudah mulai terlihat komposisi. Untuk bau tidak ada berbau terlalu menyengat ya, hanya seperti bau panas seperti itu. Dan mulai terjadi dekomposisinya mulai benar-benar terjadi gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau mereview pembuatan pupuk organik pada minggu kelima. Pada minggu kelima ini pengomposan masih terjadi dan juga proses sudah berjalan dengan cukup baik ya. Di sini selasa-selasa dan ranting-rantingnya juga sudah mulai terlihat membusuk dan warnanya kehitaman. Berbaunya juga tidak berbau busuk ya, seperti bau tanah ya, sudah mulai berbau tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview pembuatan pupuk kompos dari serasah daun. Bisa kita lihat pada minggu ini bobot yang awal hingga saat ini sudah sangat berkurang ya. Sekarang tinggal setengahnya dari yang awal seperti ini. Tinggal ada setengahnya dan juga ini sudah mulai berwarna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview mingguan pembuatan pupuk kompos dari bahan baku serasah. Untuk minggu sekarang pengomposan terus terjadi dan ranting-ranting dan daun-daun mulai terurai dan juga warnanya mulai hitam, tetapi tidak, sudah tidak berbau busuk ya. Ya, bisa dilihat.